Merci, Sadra Afandi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa asbi ajma'in. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Wa bihi nasta'in, Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Pemilik kerajaan segala di langit, di bumi dan yang wujud di antaranya. Selawat dan salam ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa rahmat seluruh alam serta taulal dan untuk disanjungi. Yang dihormati saudara pengerusi tetap, saudara ketua umum, timbalan presiden, naib-naib presiden, seluruh kepimpinan keadilan, yang berhormat saudara Lim Guan Eng, Ketua Agung Parti Tindakan Demokratik. Yang berhormat Saudara Muhammad Sabu, Presiden Parti Amanah Negara. Dan yang berhormat Datuk Marzuki, Ketua Agung Bersatu. Saya mengalu-alukan kehadiran parti-parti politik, wakil-wakil NGO, wakil kedutaan asing, para wartawan, para pengamal media sosial, para perwakilan dan pemerhati sekalian. Distinguished guests, ladies, leaders from Pakatan Harapan, excellencies, ambassadors, representatives from embassies and also representatives from civil society organizations, leaders and delegates from across the country, ladies and gentlemen, we are honored by your presence here today in this conference that signifies a major landmark in the political development of our country, Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning and salam reformasi. Syukur kehadirat Allah SWT kerana dengan izinnya dapat kita langsungkan Kongres Tahunan kita yang ke-13 Parti Keadilan Rakyat yang berlangsung pada hari ini di Ideal Convention Center. Pentingnya namanya Ideal Shah Alam. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada pengarah Kongres, Datuk Saifuddin Nasution, Saudara Rizal sebagai pengurus Kongres dan pasukan Ibu Pejabat Keadilan yang bertungkus lumus tak tidur siang malam bagi menjayakan Kongres kita pada tahun ini. Kongres yang berlangsung selama 2 hari ini amat bermakna untuk kita. Pertamanya adalah kemenangan Pakatan Harapan pada PRU ke-14. Keduanya, mempersiapkan dan mengukuhkan organisasi parti pasca pilihan raya umum ke-14 dan ketiga, memaknai reformasi dalam era Malaysia baru. Alhamdulillah, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi syabas dan tahniah kepada seluruh anggota dan jentera atas kejayaan bersama pada pilihan raya umum yang lalu, kemenangan yang kita sama-sama usahakan. Amat bermakna untuk kita semua demi masa depan negara yang kita cintai. Saudara-saudari yang dimuliakan, sudah hampir 2 dekad keadilan bertapak sebagai satu buah parti politik yang istiqamah membawa agenda perubahan dan perjuangan reformasi. Tanggal 4 April 1999 merupakan tarikh keramat pada kita semua apabila kita muncul membina sebuah parti yang merangkumi semua lapisan agama, bangsa dan warna kulit. Parti yang kita bina ini adalah cerminan kepada masa depan kita. Kita menambahkan perubahan dengan semangat pengisytiharan Pematang Pauh 1998. Kita menzahirkan wadah baru Malaysia yang merentasi batas kaum dan agama. Ramai yang khawatir dan mencurigai kemungkinan keadilan muncul kerana menurut mereka politik di Malaysia hanya mungkin dengan landasan kaum. Alhamdulillah, kita berhasil memecah tembok perkauman tetapi teguh mempertahankan prinsip perlembagaan. Tema ucapan yang saya ingin bawa pada hari ini ialah memaknai demokrasi, menterjemah reformasi. Kita telah melalui berbagai pengalaman getir yang telah menguji kesabaran dan daya juang kita. P
Pilihan raya umum yang lalu telah kita lalui memberi kita berbagai-bagai pengajaran. Kita menghadapinya dengan serba kekurangan dan kemalapan semangat tokoh yang undur malah mengkhianati kita. Alhamdulillah kita mampu tekad dan daya juang saudara-saudari tetap cekal dan utuh dan kita berbangga dengan pencapaian kita ketika ini. Namun kita perlu insaf bahawa dukungan rakyat pada PRU14 tidak terbatas kepada Pakatan Harapan saja. Kita ada Tuan Dr. Mahathir ataupun Anwar atau tidak terbatas kepada Pakatan Harapan Tuan Dr. Mahathir, Anwar atau Guan Eng, tetapi terjadi seolah gerakan raksasa rakyat yang muak dengan kezaliman dan rasuah. Maka wajar saya lahirkan penghargaan kepada pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan dan badan-badan pemikir yang bertungkus lumus memberi kesedaran kepada rakyat dan mengundi dan pengundi untuk melakukan perubahan termasuk Bersih, Ide, Invoke dan beberapa badan bebas yang banyak membantu dan menyumbang kepada kemenangan kita. Di kesempatan ini juga ingin saya sampaikan setinggi-tinggi penghargaan kepada para pengamal media, terutamanya media online dan para pengamal media sosial yang berjaya menembusi kawalan media oleh kerajaan yang lalu membawa maklumat terkini kepada rakyat Malaysia. Tekad dan usaha anda sejak reformasi 1998 akan sentiasa dikenang dan dihargai. Dengan keberanian dan profesionalisme para perwartawan dan para pengamal media sosial, landscape politik Malaysia akhirnya berubah. Kita lihat ini kini bagaimana media berupaya menjadi bebas dan tiada lagi sekatan dan halangan oleh pihak berkuasa. Kini kita boleh menerima apa jua maklumat baik dari mana-mana pihak tanpa sebarang sekatan. Saya ingin menyoroti sejarah parti kita. Saya yakin dengan memahami sejarah kita, kita akan lebih menghargai setiap jerih payah pejuang terdahulu dan memberi nilai sewajarnya kepada kelompok awal yang menubuhkan parti ini. Hari ini kita berkumpul untuk berkongres untuk tahun yang ke-20. 20 tahun sejak gerakan reformasi dicetuskan dan 20 tahun sejak para pendukung gerakan reformasi menyempurnakan mesyuarat agung yang pertama tatkala mengambil alih Parti Ikatan Masyarakat Islam Malaysia atau Ikatan pada 28 November 1998. Parti yang kemudiannya diubah menjadi Parti Keadilan Nasional yang kemudiannya bergabung dengan Parti Rakyat Malaysia dengan pimpinan Dr. Syed Hussein Ali menjelaskan kekuatan baru Parti Keadilan Rakyat. Kita berhasil di peringkat awal kerana kemunculan gerakan reformasi rakyat yang diinisiatifkan oleh beberapa NGO Malaysia yang diketuai oleh Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM, dan dengan dukungan kuat daripada Jamaah Islam Malaysia, JIM, Pertubuhan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia, PKPIM, dan Persatuan Perubatan Islam Malaysia, PPIM, yang dilancarkan seawal 6 September 1998. Inisiatif tersebut dimantapkan dengan penubuhan Majlis Gerakan Keadilan Rakyat Malaysia GERAK yang dipimpin oleh Presiden PAS ketika itu, almarhum Ustaz Datuk Fadhil Noor, dan didukung oleh parti-parti politik seperti DAP, PRM dan NGO lainnya yang dilancarkan pada 27 September 1998. Ketika itu, kita turut menaja Gerakan Keadilan Sosial Adil yang kita luncurkan pada 10 Disember 1998 bagi menjadikan platform untuk meneruskan gerakan reformasi secara sah. Malangnya, semua usaha menubuhkan badan-badan tersebut tidak memperoleh kelulusan. Tanggal 4 April 1999, Parti Keadilan Nasional dilancarkan di Hotel Renaissance. Memang tepat pada namanya Hotel Renaissance, Kuala Lumpur, dan bermulalah perjalanan gerakan reformasi dari sebuah gerakan yang tidak berorganisasi
kepada sebuah parti politik yang sah, berdaftar dan layak berjuang di gelanggang politik Malaysia. Hari ini, kita menikmati kejayaan hasil daripada usaha gigih dan pengorbanan pelbagai pihak. Seperti ranjau yang dilalui oleh Saudara Anwar dan juga ramai lagi aktivis masyarakat dan pimpinan parti. Para perwakilan yang saya hormati, ini merupakan ucapan terakhir saya selaku Presiden Parti Keadilan Rakyat. Saya nak berikan sedikit pesanan. Idealisme dan agenda reformasi mesti digenggam erat, diteruskan dan dimantapkan. Jangan lupa, kita parti reformasi dan kita adalah reformis. Kita berjuang membela yang hak dan menentang yang batil. Kita tentang kemungkaran dan kita mengajak kepada kebaikan. Kita lawan kezaliman dan kita tegakkan keadilan. Kita bela mereka yang lemah dan kita santuni mereka yang gagah. Kita parti yang lahir daripada perjuangan, keringat dan air mata di jalanan. Kita bukan lahir di istana dengan permadani merah dan indah. Tiada tokoh besar menyertai kita di era awal perjuangan. Namun, kita tetap gagah berjuang kerana kuatnya keyakinan kepada agenda perjuangan. Oleh itu, janganlah remehkan agenda reformasi. Perjuangan tanpa idealisme akan hancur dan musnah akhirnya. Asas perjuangan kita menegakkan yang hak menentang yang batil, bukan kerana manusia, pangkat atau harta. Saya inginkan setiap dari kita mengakhiri kehidupan kita dengan kebaikan, insyaAllah. Ingatlah, ada yang memerhati kita setiap langkah dan laku kita dalam gelap dan terang. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang paling takutkan sumpahan rakyat dan kebencian dan bencikan maksiat. Kita berjuang kerana keadilan dan kebenaran. Tiap titik peluh yang mengalir, tiap air mata yang menitis, tiap sen yang dibelanja, tiap saat yang kita korbankan untuk perjuangan, hanyalah kerana idealisme perjuangan, bukan kerana pemimpin tertentu, pangkat, kedudukan atau harta benda. Justru kita tidak perlu takut kepada selain daripada Allah SWT. Kita berjuang demi kebenaran dan keadilan. Kita hanya akan menjawab di hadapan Allah di atas apa yang kita perjuangkan. Kita harus iktiraf dan hargai para reformis yang berjuang sejak 1998. Mereka hilang kerja akibat dibuang dan dipecat. Mereka jatuh bankrap akibat gagal membayar hutang, membiayai perjuangan. Mereka cedera, dipukul, dihina, dicaci, diseksa, dilokap, dipenjara dan berbagai penderitaan yang dilalui. Namun, mereka tegar berdiri menyatakan yang hak kepada pemimpin yang rakus dan zalim. Ramai tidak dapat apa-apa. Ramai tidak dapat tempat yang lebih baik. Ramai juga yang telah pergi meninggalkan kita dijemput ilahi. Marilah kita sama-sama hadiahkan Al-Fatihah kepada mereka. Al-Fatihah.
pangkat, kuasa dan harta. Jangan sampai mengaburi asas perjuangan dan dasar parti. Ingatlah kuasa, pangkat dan kedudukan adalah ujian untuk kita yang berada di puncak. Kekuasaan dan kedudukan yang kita miliki adalah kerana perjuangan setiap anggota di bawah. Dan parti yang kita naungi bukan kerana kekuatan kita seorang dua. Tanpa mereka, tuan-tuan dan puan-puan di hadapan ini, siapalah kita di atas ini? Air melurut di tepian mandi, kembang berseri bunga senduduk. Elok diturut resmi padi, semakin berisi, semakin tunduk. Kerana sesungguhnya, keangkuhan akan membunuh idealisme perjuangan. Kekuasaan Fir'aun tidak dapat menyelamatkan dia daripada ditelan Laut Merah. Dan kekayaan Qarun juga tidak dapat mengelakkan dia tadi ditelan bumi. Tahun 2004 adalah tahun kesedihan buat parti. Dan perjuangan ini untuk kita teladani, jangan sekali-kali diulangi. Ketika menghadapi pilihan raya umum yang ada yang bukan saja khianat meninggalkan parti, bahkan menyerang parti. 2004 benar-benar menguji saya yang keseorangan dalam parlimen. Ada yang putus asa dengan politik, tetapi yang lebih menyedihkan, mereka yang mercai lawan dan menyerang kita. Ketika itulah kita benar-benar kenal siapa sahabat dan siapa oportunis. Saya ingin ingatkan pada semua anggota, sayangilah parti ini ketika senang dan susah. Mengayam ketupat di atas pankin, duduknya beralas tikar mengkuang. Hargailah parti sebaik mungkin, jangan habis madu sepah dibuang. Saya ingin menyebutkan tiga zaman getir dan sunyi yang dilalui, iaitu 1998 hingga Mac 2004. Zaman penuh semangat yang berkobar. Ianya bermula apabila saudara Anwar Ibrahim ditahan ISA, kemudian yang didera dalam tahanan hingga menggegarkan negara dengan peristiwa Mata Lebang. Ramai rakan-rakan turut dia tahan ISA di lokap dan Anwar dibicara dan kemudiannya dihukum 6 tahun penjara pada tanggal 14 Februari 1999, terkenal dengan peristiwa Black 14. Kita menyertai pilihan raya pertama sebagai sebuah parti politik baru tetapi dengan penuh semangat. Saya terubat dengan kehadiran dan sokongan luar biasa rakyat. Kita berjaya memecah tembok kuasa UMNO BN dengan memberi tentangan hebat bersama rakan dalam Barisan Alternatif pada masa itu. Namun, belum mampu mengalahkan BN. Parti diuji dalam pilihan parti yang pertama di Kemaman, di mana ada di antara kita yang mufarakah tinggalkan parti. Namun alhamdulillah ada yang tetap istiqamah meneruskan perjuangan. Mac 2004 hingga September 2004, 6 bulan yang getir, sunyi dan sepi. Saya benar-benar merasakan kesunyian kan yang amat sangat. BA musnah, Barisan Alternatif musnah. Kita kalah teruk dalam PRU dengan hanya permatang PAU menyelamatkan maruah parti. Hampir semua hilang membawa diri masing-masing. Hanya tinggal beberapa orang menyokong setia yang taat mendatangi rumah kami tanpa jemu dan penat. Sebahagian pemimpin isyarat keluar parti kembali kepada UMNO dan menyerang keadilan. Masa itu, dunia terasa sikit gelap. Tiada lagi teriakan reformasi. Namun, ada insan-insan yang sebahagiannya tiada jawatan dan pangkat dalam parti tetap setia mendatangi Bukit Damansara. Bertanya khabar serta memberi sokongan dan doa yang berterusan. Terus hadir bersama, bersolat jemaah dan hajat di rumah itu, bantu menulis ucapan, bantu kewangan, tenaga dan idea.
Mereka adalah unsung heroes yang sering dilupakan. Tetapi insyaAllah, teman-teman sekalian, saya tetap akan mengingati kalian hingga ke akhir hayat saya. Sebahagian mereka ada di dewan ini, ada yang tiada apa-apa jawatan, hanya kekal sebagai anggota biasa. Dan sebahagian telah kembali menemui penciptanya. Jasa dan budi teman-teman, hanya Allah layak membayarnya. Izinkan saya berkongsi sedikit rasa pedih, sedih dan pilu yang lalu. Hanya kerana saya sedikit beremosi, sebab ini adalah ucapan akhir saya. Tetapi saya redha dan saya tidak pernah merasa hampa kerana sokongan masih ada. Esok masih lagi ada. Dan esok membawa harapan yang begitu bermakna. Saya sentiasa redha dengan ketentuan ilahi. Saya penuh yakin setiap apa yang berlaku pasti ada hikmahnya. Dan ianya di dalam perancangan Allah SWT. Kita sering diingatkan wa makarullah wallahu khairul makirin. Kita merancang, Allah juga merancang, dan sesungguhnya perancangan Allah itu lebih baik. Saya telah cuba lakukan yang sebaik mungkin dan termampu oleh kudrat saya dan daya upaya saya dengan keizinan Allah. Namun sebagai insan biasa, sudah tentu ada kurang dan cacat celanya di sana sini. 20 tahun adalah satu jangka masa yang agak panjang. Sudah pasti banyak salah silap yang berlaku. Kadang terkasar bicara, tersalah gurau senda. Namun tiada ibu yang inginkan keburukan dan kejelekan buat anaknya. Selepas PR14, Allah mentakdirkan kita menang dan membentuk kerajaan. Semuanya berubah. Kita bersyukur dan berbangga mempunyai pemimpin pencetus gerakan rakyat yang tegar mengharungi segala cabaran dan ujian yang tidak dapat kita bayangkan bagaimana dia dapat bertahan demi untuk melihat keadilan dan kebenaran ditegakkan di bumi Malaysia ini. Kini keadilan memikul harapan rakyat. Kita semua rela berjuang atas nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia dengan berteraskan prinsip keadilan, kebenaran dan kesaksamaan. Kita akan terus mendapat dokongan padu dari rakyat sekiranya iltizam perjuangan kita demi menegakkan keadilan terus dilaksanakan. Kita harus berikrar untuk mendaulatkan ketuanan rakyat melalui kerajaan yang baru ini. Saudara-saudari yang dikasihi, titik tolak pada agenda reformasi kita adalah mengembalikan kepada rakyat peluang dan hak untuk merealisasikan karamah insaniah, dignity of the human being. Martabat dan maruah setiap individu hendaklah dipelihara. Untuk merealisasikan kemuliaan insan, perlulah diwujudkan persekitaran sosial dan politik yang adil serta menghormati hak setiap rakyat. Perlembagaan persekutuan memperuntukkan supaya diwujudkan institusi-institusi yang mengimbangi kuasa yang terdapat pada cabang-cabang kerajaan untuk memastikan keadilan kepada semua. Keseimbangan di dalam proses diwujudkan semula. Kebebasan rakyat untuk bersuara harus dipelihara supaya institusi-institusi pemerintahan negara mewakili kepentingan rakyat, terutamanya golongan musta'afin. Agenda reformasi kita harus dihayati dengan meletakkan Perlembagaan Persekutuan sebagai dokumen yang patut dijadikan titik tolak untuk dalam mengembalikan suasana demokrasi dan keadilan dalam negara kita. Dengan semangat Malaysia baru, cabang eksekutif, cabang legislatif dan cabang kehakiman harus ditekankan pemisahan kuasanya. Ini bagi memastikan proses semak imbang diamalkan. Amalan penyelewengan, rasuah, salah guna kuasa dan keangkuhan kuasa dan penindasan tidak boleh berulang.
Ini adalah janji dan prinsip yang telah sekian lama kita laung dan kita perjuangkan. Saudara-saudari yang dikasihi, patika dari rakyat sebagai pejuang dan pembela nasib rakyat mesti dirasai kehadirannya oleh rakyat. Parti kita tidak cukup sekadar dihadirkan di tengah-tengah rakyat melalui lambang atau bendera semata-mata atau gambar-gambar seperti yang dalam kempen kita. Selepas kemenangan, kita harus menghadirkan isinya. Parti kita adalah parti yang harus hadir di tengah-tengah masyarakat dan terpahat di dalam jiwa dan sanubari rakyat. Hadir dan merasai denyut nadi rakyat. Memaknai parti membawa maksud bahawa parti harus dilihat dan dirasai memberi khidmat kepada rakyat. Dalam hal ini, kita harus segera menghadirkan inisiatif yang dapat mensejahterakan rakyat. Kita juga perlu memberdayakan reformasi pemikiran menuju ke arah rakyat yang berdikari. Pada masa yang sama, kita harus lihat menghulurkan tangan kepada yang betul-betul memerlukan dan yang terpinggir kerana kekangan kehidupan. Apa yang saya ingin tegaskan dalam ucapan terakhir ini adalah kita pejuang reformasi harus berbeza dari rejim yang kita tentang dulu. Pendekatan dan amalan harus ada kelainan dan dilihat sebagai lebih baik daripada yang dulu. Jangan sampai rakyat menepelak, sama saja dengan dulu. Jika ini berlaku, sungguh malang perjuangan dan pengorbanan kita semua selama ini. Buktikan kita lebih baik. Buktikan keputusan rakyat menyokong kita adalah tepat. Buktikan kita mampu melaksanakan amanah dengan berkesan dan rakyat merasai kehadiran setiap kita dalam masyarakat. Keadilan tetap dengan pendirian bulat menyokong kepimpinan Tun Dr. Mahathir selaku Perdana Menteri dan Saudara Anwar sebagai pengganti Perdana Menteri, insya-Allah. Dukungan bulat ini telah kita sepakati dalam mufakat bersama DAP Amanah Bersatu sejak Januari tahun ini. Hasrat ini adalah yang dianjurkan kepada rakyat bersama agenda reformasi dalam pilihan raya umum. Langkah awal kerajaan selama 6 bulan melegakan dan perpaduan ini perlu dikekalkan. Agenda rakyat perlu diutamakan. Janganlah dilayan desas-desus pengkhianatan dari dalam ataupun dari luar untuk menjejaskan persefahaman parti dan mandat rakyat. Saudara-saudari, saudara-saudara perwakilan sekalian. Pemilihan parti kita telah selesai dijalankan. Meskipun mengambil tempoh yang lama, tetap inilah keadilan yang merupakan satu-satu parti yang membolehkan setiap anggota akar umbi mengundi dari peringkat cabang hinggalah kepada peringkat pimpinan tertinggi. Esok, saf pimpinan tertinggi yang baru bagi sesi 2018 ke 2021 akan ditabalkan. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada semua. Yang menang, jalalah tanggungjawab sebaik mungkin. Dan yang kalah, janganlah disisihkan. Seperti kata bidalan, cari-cari bulu ayam akhirnya bercantum juga. Namun kita mesti cantumkan. Itulah saya pilih bidalan ini daripada biduk perahu berlalu, biduk bertaut. Cari-cari bulu ayam, kita cantumkan kembali. Inilah keluarga besar kita. Keadilan adalah keluarga yang unik di mana orang Cina, Melayu, India, Kadazan, Iban, orang asli, orang asal dan semua kaum bersama di dalam naungan keadilan. Maka perkukuhlah parti kita dan pastikan keadilan sentiasa kekal relevan dan dinamik dalam arus politik Malaysia. Saya juga memohon agar pimpinan tertinggi parti selepas ini memberi penekanan dari aspek tarbiyah, disiplin dan pendidikan politik
Ini penting kepada semua anggota agar mereka mampu menggarap idealisme dan prinsip perjuangan keadilan sebaik mungkin. Aspek latihan kepimpinan parti harus dilaksanakan segera bermula daripada cabang, sayap angkatan muda, sayap wanita dan saf pimpinan tertinggi tanpa kecuali. Ini bagi menjamin anggota keadilan di setiap peringkat kekal utuh dengan semangat perjuangan dan menjadikan keadilan disegani oleh kawan dan digeruni oleh lawan. Akhirul kalam. Sekali lagi saya ulangi. Saya dah cuba lakukan yang terbaik selama ini. Yang saya mampu. Segala kekhilafan, saya mohon ampun dan maaf. Hari ini, saya serahkan parti kita, Parti Keadilan Rakyat, yang berada pada kedudukan yang terbaik dalam sejarah penubuhan parti kepada pimpinan yang baru. Jagalah amanah ini dengan baik dan bertanggungjawab. Ayam rintik di pinggir hutan nampak dari tepi telaga. Jasa tuan-tuan jadi ingatan 1,000 tahun terkenang juga dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dengan doa agar kita mendapatkan segala kebaikan dunia akhirat. Saya dengan ini, dengan sukacita, dengan hati yang sungguh besar dan meraih merasakan untuk kita semua merasmikan Kongres Nasional ke-13 Parti Keadilan Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.